sahabat youtuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tommy Dadia. Hari ini aku akan membagikan tutorial atau cara mengganti spongroll di mesin fotokopi, guys. Ini guys, ini yang kita ganti dengan yang baru. Oke guys, yang baru bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan tombol subscribe, like, komen, lalu bagikan ke akun media sosial kalian. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke sahabat youtuber, kita buka dulu pintu sampingnya. Spongrollnya berada di sana. Oke guys, itu sudah kelihatan. Nah itu guys, kita buka dulu penutupnya. Ada dua baut yang harus dilepas. Perhatikan ya cara melepasnya. Oke, berhasil kita lepas bautnya. Kita cut keluar. Nah ini penutupnya guys. Nah ini ada pelatnya. Nah itu yang kuning, spongrolnya harus kita buka karena kita ingin menggantinya. Ada dua baut pula yang harus dilepas, kiri dan kanan. Nah itu guys, oke, kita tarik keluar. Nah berhasil kita lepas. Nah itu guys, nah ini guys, kotor, banyak sekali debu. Kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita buka. Begini guys, nah ujung dengan ujung kita dorong keluar. Nah begitu guys, nah tarik keluar, menempel sekali ini karena jarang dibuka. Oke guys, nah berhasil dilepas. Oke, kita buka. Nah ini guys, kita buka. Jadi yang diganti itu spongnya aja guys. Besi atau asnya tetap pakai yang aslinya. Kita bersihkan terlebih dahulu dan kita ganti dengan yang baru. Ini guys, cara memasangnya tinggal memasukkan saja. Nah perhatikan, kita pasang kembali ujung ada pinnya itu. Nah begitu guys, lalu pasang kembali ke rumahnya. Nah selesai, tinggal dirapikan saja. Jangan sampai tidak masuk, harus dimasukkan ke dalam. Oke guys, itulah tutorial cara mengganti spongrol penarik kertas pada mesin fotokopi. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku hari ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.
Thank you.